Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kali ini, kondisi bengkel saya hari Rabu tanggal 13 2021, hari ini agak lumayan banyak yang servis. Diantaranya ada Monter King. Permasalahannya tadi dari arah sebelah sini mengeluarkan asap putih ya, di emisi gas buangnya. Kemudian ada juga monter VTS ini, dia minta diganti jari-jarinya. Ini jari-jarinya dan ganti peleknya. Kemudian ada juga motor Supra lama. Ini permasalahannya tadi ganti bodi. Kemudian tadi ganti produk ganda juga, tenaganya ya, seputar tenaganya berarti produk ganda. Kemudian ganti kampas rem dan juga produk kopling. Produk ganda, kemudian loncengnya sekalian, dan kemudian kampas produk kopling. Juga ganti batok kepalanya juga ya, dan mikanya. Agak lumayan banyak ini untuk motor Supra X lama. Kemudian ada semes. Permasalahannya ini semes tadi nggak bisa dikunci, nggak bisa ngontak ya, dia mati terus. Jadi saya ambil kontaknya, kemudian saya bawa ke tukang kunci, kemudian diservis, sudah bisa nih, sudah enak. Kemudian ada motor Astrea ini permasalahannya hidup bedanya susah. Kemudian tadi nempel depan dan tadi ganti ban belakang. Kemudian ini terakhir ada motor Karisma. Permasalahan motor Karisma adalah ngasep. Saya lemer, alhamdulillah selesai tadi setengah hari. Kemudian itu ada motor Vixen. Ya, motor Vixen permasalahannya berebet, tapi belum saya atasi, kalau besok. Ini untuk motor Megapro. Motor sendiri. Oke, mungkin bagi teman-teman semua yang akan tanya masalah seputar otomotif, kendala di motor-motor teman-teman ya, baik motor Honda, Suzuki atau Yamaha, silakan komentar di bawah ini. Kalau saya memang bisa menjawabnya atau pernah mengatasinya, maka akan saya jawab sesuai dengan prosedurnya atau sesuai dengan baiknya untuk motor tersebut. Oke, makasih.